السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في الدارين آمين في كتابه أيها الولد، إلى قوله أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك. Sebagian cetakan menggunakan in. In kanal ilmul mujarradu kafian laka. Wala tahtaju ila amalin siwah. Lakana nida'ullahi ta'ala. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Dha'i'an bila fa'idah. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله ابن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، وهي seorang anak، لو كان العلم، kalau ada itu ilmu, atau jika ada itu ilmu mujarrad yang kosong. Ilmu kosong itu berarti tanpa amal. Ilmu tanpa amal. Kafian laka, cukup untukmu, cukup bagimu. Wala tahtaj ila amalin siwa, dan kamu tidak membutuhkan kepada amal selain ilmu. Lakana nida'u, maka ada itu seruhan. Hal min sa'ilin, siapa yang meminta. Hal min mustaghfirin, siapa yang mengharap ampunan. Hal minta ibin, siapa yang ingin bertobat. Dha'ian, sia-sia, bila faedah, tanpa faedah. Sekali lagi, ilmu itu menjadi utama karena pengamalan. Ilmu menjadi istimewa karena pengamalan. Tanpa pengamalan, ilmu itu kurang berarti. Karena tujuannya ilmu itu adalah pengamalannya.
Karena pengamalannya mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, lil wasail hukmul magasid. Perantara itu hukum mulia, hak wajib atau haram, tergantung tujuannya. Lah, ilmu itu tujuannya adalah untuk beribadah dengan benar, beribadah dengan sah, beribadah dengan diterima, maka ilmu mulia. Berarti kalau ilmu itu hanya diketahui, hanya dipelajari, tidak diamalkan, maka enggak ada faedahnya. Dan beberapa kali pertemuan kita mengingatkan itu. Al-ilmu kasyajar, ilmu itu seperti pohon. Apa al-ilmu? Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tidak berbuah. Apa manfaatnya? Ada, tapi sedikit. Mungkin untuk berteduh. Tapi apakah ada selain itu? Enggak. Yang ada susah kita. Kalau pohon itu tinggi, rontokan daunnya ketalang bisa membuat buntu, bisa membuat bocor. Selain itu, pagi dan sore kita perlu nyapu untuk membersihkan, capek. Ya. Itu juga ilmu tanpa amal seperti itu. Ilmu kalau tanpa amal, ya hasilnya capek. Kenapa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Sebagaimana di dalam hadis, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'adah. Bertambah ilmunya, ilmunya bertambah setiap hari atau setiap minggu, bertambah ilmunya, pengetahuannya, tapi pengamalannya enggak bertambah, tetap. Malah ada yang diketahui ditinggalkan, ada yang dilarang dari yang ia ketahui dikerjakan. Ini ilmunya tidak menambahkan dia dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, melainkan ilmunya membuat dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak diamalkan, atau malah justru berlawanan dengan yang difahaminya, yang diketahuinya. Nah, kalau itu, kalau ada orang yang ngomong ilmu ini cukup kita ketahui, enggak perlu pengamalan, enggak perlu diamalkan. Nah, ini berarti perlunya Allah berseru setiap malam. Setiap malam, seruhan Allah turun. Ya, seruhan Allah turun ketika malam itu tinggal sepertiga malamnya. Jadi tinggal sepertiga malam, turun seruannya Allah. Ya, penawaran-penawaran dari Allah turun. Nah, penawaran itu apa? Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Jadi banyak tawaran yang ditawarkan oleh Allah kepada hambanya, khususnya bagi mereka yang bangun di waktu malam, jam 2, jam 3, yang bangun, tawaran itu untuk mereka. Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya hina yabga thuluthul lail al-akhir. Hal min mustaghfirin fa'ufirullah, hal min sa'ilin fa'utiyalah, hal min ta'ibin fa'utiba alaih, hal min talibi hajatin fa'agdiyalah au kamakol. Ketika malam tinggal sepertiga akhir,
rahmatnya Allah, pintu pemberiannya Allah terbuka. Ditawarkan, siapa yang minta ampunan? Aku ampuni. Siapa yang ada hajat, keperluan, aku berikan. Siapa yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Terus penawaran-penawaran itu disampaikan kepada orang yang bangun di sepertiga terakhir malam. Lah kalau misalnya ilmu itu cukup diketahui tanpa amal, lah buat apa panggilan-panggilan ini, seruan-seruan ini buat apa? Lah apa hubungannya? Lah hubungannya itu berarti ilmu itu perlu diamalkan. Di antara pengamalan ilmu bangun di waktu malam. Nah, di antara pengamalan ilmu itu adalah bangun di waktu malam. Karena di waktu malam itu memiliki kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada aulia atau ulama yang mengamalkan ilmunya kecuali di waktu malam mereka bangun beribadah kepada Allah. Baik itu dengan sholat, baik itu dengan Al-Quran, baik itu dengan doa, baik itu dengan munajat dan yang lain sebagainya. Imam Syafi'i malamnya 2/3 ibadah kepada Allah, 1/3 tidur. Imam Syafi'i malamnya itu dibagi 3, 1/3 tidur, 1/3 Al-Quran, doa, sholat dan lain sebagainya, 1/3 menelaah ilmu, nah, membuka dari buku ke buku, dari kitab ke kitab, dari pelajaran ini ke pelajaran itu. Jadi 2/3 bangun. Dan itu termasuk apa? Pengamalan daripada ilmu. Imam Abu Hanifah awalnya 1/2 malam tidur, 1/2 malam bangun. Hitungan 1/2 malam itu dari maghrib ya. Malam itu dihitung dari maghrib. Maghrib 1/2 malam tidur, 1/2 malam bangun awalnya. Tapi ketika mendengar ada orang yang rasan-rasan, bukan rasan-rasan sebetulnya, menceritakan tentang Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu hebat kalau malam gak pernah tidur. Lah kebetulan pas Imam Abu Hanifah lewat terdengar orang itu cerita, masya Allahnya Imam Abu Hanifah kalau malam gak tidur, padahal yang terjadi 1/2 malam gak tidur, 1/2 malam tidur. Ini orang ngomong semalaman. Lah karena Imam Abu Hanifah mendengarkan, berubah dia. Dari malam itu, dari saat itu berubah, semalaman gak tidur. Mewujudkan apa yang disampaikan orang tersebut supaya orang itu gak termasuk pembohong. Jadi semalaman bangun, gak tidur Imam Abu Hanifah. Bangun. Begitu juga kalau kita ceritakan yang di atasnya mereka, para sahabat. Malam bangun, lah itu termasuk daripada pengamalan ilmu. Kalau hanya ilmu itu hanya untuk diketahui, lah ada apa bangun mereka? Untuk apa bangun? Bangunnya itu karena pengamalan ilmu. Tahu ada hadis, siapa yang menginginkan ini, siapa yang menginginkan itu, katanya Allah bangun di 1/3 malam terakhir, siapa minta akuan aku beri. Loh tahu hadisnya, akhirnya apa? Diamalkan, bangun dia 1/3 terakhir, minta lah. Berarti itu ada pengamalan daripada ilmu. Nah, karena itu ilmu hanya diketahui percuma. Barang kita hanya beli, hanya dibeli, barang hanya dibeli, apa faedahnya?
beli motor, beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya, hanya beli, beli di sana, beli di sini, hanya beli, buat apa? Kalau istilahnya orang sekarang kan nabung ya, nyelengi, beli tanah sana, beli tanah sini, tapi apa faedahnya? Nganggur tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan mungkin turun menurun tanah itu nganggur, apa faedahnya coba? Nggak ada faedahnya. Duniawi faedah, ukhrawi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Duniawi mungkin dia bisa menjadi orang yang miliarder, tadinya beli cuma ratusan ribu atau ratusan juta, akhirnya menjadi M, mungkin sampai T. Duniawi, ukhrawi, apa faedahnya? Nggak ada. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Beli tanah-tanah, beli rumah-rumah. Enggak, Rasulullah enggak melakukan itu. Apa yang ada dipakai, apa yang enggak ada enggak dirisaukan untuk dicari, dikejar. Bahkan yang ada dari dunianya sekarang dihabiskan, besok urusannya besok. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sering kan kita dengar Rasulullah mau tidur enggak bisa, gelisah, kok enggak bisa tidur, ini ada apa? Dilihat di kantong bajunya ternyata masih ada beberapa dirham. Enggak banyak, hanya beberapa dirham. Bangun Rasulullah disedekahkan baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Kalau kita mungkin enggak bisa tidur karena enggak ada duit. Enggak ada duit atau hilang duitnya, enggak bisa tidur, lepak kanan kiri, bingung dan yang lain sebagainya karena enggak ada duit. Atau pasar sepi, nah, uangnya terus berkurang, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Wah, sepi pasarnya, bingung. Akhirnya enggak bisa tidur, akhirnya sakit, ini sakit, itu. Lah siapa? Salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Lah karena itu ilmu itu perlu diamalkan. Kalau diamalkan memberikan kemanfaatan dan memberikan ketenangan. Kalau enggak diamalkan itu tadi hasilnya akhirnya. Jadi walhasil apapun yang kita miliki daripada ilmu bukan untuk hanya sekedar diketahui, difahami tapi diamalkan. Makanya kadang itu kita ini kayak ini dulu-dulu ya, enggak tahu sekarang pancet apa enggak. Mau buka taklim pengajian, pakai kitab apa? Bidayatul Hidayah ya. Oh, dulu kita pernah Bidayatul Hidayah. Dulu pernah Bidayatul Hidayah. Nah, terus apa oleh tahu? Kalau pernah kenapa? Pertanyaannya sekarang, kamu dulu tahu sudah ada enggak dari kitab Bidayatul Hidayah yang kamu amalkan? Belum ada. Belum ada. Tapi cuma kami dulu pernah belajar sudah. Seakan-akan enggak mau kita Bidayatul Hidayah, kitab yang lain aja. Biar kami belajar kitab yang lain. Loh, bukan permasalahannya itu kitab yang kamu telah pelajari. Isi kitab itu sudah diamalkan apa belum? Kalau sudah diamalkan, baru ganti kitab lain, memahami kitab lain, bagus. Lah kitab yang sudah kamu pernah pelajari enggak kamu amalkan satu pun kok. Satu pun tidak ada. Buat apa? Ini kita ini mendengarkan pengajian. Ada yang setiap Ahad ikutnya. Ada yang setiap Jumat, Ahad, Senin ikutnya. Tapi kalau apa yang kita dapat dari Senin atau dari Ahad atau dari Jumat itu tidak ada yang kita amalkan, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Makanya kadang kita ini heran. Kita belajar ikut taklim rutinan, bahkan mungkin sedikit istiqomah, akan tetapi di luar kita sama dengan orang yang enggak pernah ngaji, sama dengan orang yang enggak pernah ikut rutinan. Saya kasih contoh, ketika ada jenazah, penampilan kita sama dengan mereka, penampilan ini sama dengan mereka yang enggak pernah ikut pengajian, yang enggak pernah ikut rutinan, celanaan, kofiahan, kadang-kadang enggak. Loh, penampilan kita sama. Loh, kalau seperti itu, kapan perubahan jenazah itu dengan pakaian
yang semestinya mengingatkan kematian. Sarung, takwa, kofiah, ingat mati. Lah kalau seperti itu, mana kapan ingat mati? Apalagi sebagian daerah itu sampai yang ngangkat 3/4. Bahkan ada yang sambil ngerokok. Loh kalau bukan dari yang aktif rutinan ini, kalau bukan dari yang aktif rutinan, kapan bisa adanya perubahan? Nah selama ini di sana ngaji, di sini ngaji, di daerahnya ada pengajian, tapi penampilan sama dengan yang gak pernah ngaji. Lu tambahnya ilmu itu buat apa? Tambahnya ilmu pengetahuan itu untuk apa? Kan untuk menerapkan, untuk diamalkan, karena ilmu itu tidak cukup hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Makanya harus tampil beda. Tampil beda bukan berarti nuei atau negesi atau sok, bukan. Tampil beda menjalankan apa yang sudah aku ketahui. Tampil beda. Oh, ini perbedaan antara orang yang belajar dengan tidak orang yang belajar. Loh, Allah loh sudah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Beda katanya Allah. Beda katanya Allah. Allah ini mengatakan, beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu itu enggak sama. Lah kalau kita bersikap sama, loh terus perbedaannya di mana? Apakah saat dijelaskan, diterangkan, telinga kita sakit, enggak mendengar sehingga kita enggak mengetahuinya, atau ngantuk, atau buntu, enggak masuk? Dan ini kan ada THT, berangkat aja ke THT, periksa, telinga saya kenapa dok? Kan gitu. Nah, apa bedanya? Harus beda. Lah itu bentuk pengamalan daripada ilmu. Sungkan aku, enggak enak aku. Loh, telanjang yang telanjang, enggak ada enggak enak kok. Yang telanjang itu enggak ada enggak enak. Yang melakukan keburukan itu enggak ada enggak enak. Asik aja. Terkadang malah mereka urunan untuknya. Lah kenapa kita enggak mau? Sungkan kabeh ana sing gawe koyo ngono, aku tok sing gawe koyo ngono. Loh, justru itulah orang yang beruntung di akhir zaman. Yang disabdakan oleh Rasulullah, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Katanya Rasulullah, agama itu datangnya dianggap aneh dan bakal kembali dianggap aneh. Lah untunglah orang yang dianggap-anggap aneh itu untung. Untung. Lah siapa orang yang dianggap aneh? Alladzina yuhyuna sunnati ma amatahun nas. Yang menghidupkan sunnah-sunnahku, yang menghidupkan ajaran-ajaranku ketika orang membunuhnya, ketika orang mematikannya. Lah jangan kita ikut yang enggak ngerti. Kadang ini saya bingung, heran tadi. Lah iya iki ngaji tapi ndak ono bedone ambek sing ndak ngaji. Sama. Ada yang salah dan dia misalnya kita anggap ngerti tapi enggak membenarkan. Atau justru dia tahu tapi mengikuti adat kebiasaan yang ada. Adatnya seperti itu diikuti. Ya Allah, buat apa terus ilmu? Terkadang ini terjadi dari kepada kiai loh. Kepada kiai. Saya kasih gambaran aja, pernikahan. Pernikahannya anaknya kiai. Apa bedanya dengan pernikahannya orang-orang biasa? Sama terkadang, resepsinya campur. Loh, mana ilmunya? Mana ilmunya coba? Loh, ini berarti apa? Ilmu yang diketahui enggak kepake. Mana dalil hadis atau ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan campur? Laki perempuan bukan mahram. Tapi terjadi
kepada mereka campur. Itu satu. Jenazahnya kalau meninggal dimandikan sama anaknya dan keluarganya, di mana? Sama dengan orang-orang pada umumnya, di depan rumahnya. Depan rumahnya, bukan di dalam. Di depan rumahnya, sama dengan orang-orang. Loh, terus apa bedanya dengan mereka yang tidak berilmu? Makanya kita ini ketika belajar harus berusaha menerapkan, terlebih khusus kepada diri kita dan keluarga. Harus kita terapkan terlebih khusus kepada diri kita dan keluarga. Baru kita berusaha menerapkan kepada yang lain. Lah kalau kita enggak menerapkan, keluarga enggak menerapkan, kemudian orang lain kita paksa untuk menerapkan. Mikir. Enggak sesuai, enggak tepat. Nah, kadang ada orang-orang yang sok-sok nahi mungkar itu. Sok-sok nahi mungkar, ngelarang sana, ngelarang sini. Bujuk ini enggak kudungan. Istrinya pakai celana, sepedaan ambil konconi lanang-lanang. Sok nahi mungkar, sok paling depan. Sok paling depan. Loh. Akalnya di mana? Terapkan dulu itu dalam keluargamu. Tutup auratnya. Jaga istri kamu, jangan berbaur dengan teman kamu yang bukan mahramnya. Baru perintahkan yang lain. Ini enggak, merintahkan yang lain untuk melakukan sedangkan dia melanggar. Itu yang difirmankan oleh Allah dibalik sama dia. Allah memfirmankan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kamu dan keluargamu. Bukan ku hoirokum, jagalah yang lain selain kamu. Tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan dalam sebuah syair disebutkan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Jangan kamu pernah melarang keburukan yang dilakukan seseorang sedangkan kamu melakukan sepertinya. Maka kalau kamu melakukan sepertinya padahal itu kamu larang dari orang lain, maka dosa yang kamu dapatkan lebih besar. Jelas Allah sudah berfirman, kabura maktan indallah antagulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi orang yang berkata tapi dia tidak melakukannya. Dan hadisnya Nabi juga jelas. Ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi masuk neraka. Bahkan sama Allah diumumkan kepada penghuni neraka yang lain, keliling muter dia. Seperti keledai muteri gilingan. Nah, karena kalau sekarang kan gilingan enak ya. Kalau dulu giling itu dengan binatang. Ya, giling muter binatangnya. Ini muter di neraka. Duh, bingung nih orang-orang yang kenal dia daripada orang-orang yang ahli maksiat di dunia kenal dia. Dulu-dulu. Kan sampean bien. Sing ngongkon aku sembahyang. Lah sampean kan sing ngelarang aku judi. Katanya dia, iya benar. Loh, kok bisa sampean masuk neraka? Iya, aku larang kalian untuk judi tapi aku judi. Aku memerintahkan kalian sholat tapi aku enggak sembahyang. Loh, ini hadis seperti ini lupa di telinga mereka, di otak mereka. Nah, kenapa? Ini enggak menerapkan namanya. Karena itu khususnya kita kalau mengetahui, bertambah pengetahuan kita, terapkan kepada diri kita, keluarga kita. Setelah itu kita berusaha menerapkan ke orang terdekat kita. Misalnya ada yang meninggal, misalnya ada yang melakukan kesalahan, kita ingatkan mereka. Kita sampaikan kepada mereka yang terdekat. Yang terdekat dengan kita. Loh, kalau kita menerapkan, kemudian kita terapkan juga di keluarga kita, kemudian kita berusaha menerapkan ke kanan kiri kita, insya Allah ada perubahan. Ada perubahan. Makanya ilmu ini enggak cukup dimiliki, tidak cukup didengar, tapi ilmu itu butuh diamalkan. Sampai diceritakan
Para sahabat itu menyebutkan beberapa sahabat yang lain di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan sahabat ini, menyebutkan sahabat ini, di antara yang disebut oleh mereka adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, iparnya Rasulullah. Ini iparnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil-lail." Katanya Rasulullah, Abdullah itu sebaik-baiknya orang kalau ya, atau itu harapan ya, harapan dari Rasulullah, jika ia menambah kebaikan yang ada dengan qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Nah, jika dia menambah yang dia miliki sekarang dengan ibadah di waktu malam, maka dia sempurna, sudah komplit. Berarti apa? Pengamalan yang kurang dilihat dari Rasulullah yang diinginkan untuk ditambahkan, yaitu bangun di waktu malam. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, "Ya fulan, la tukthirin nauma bil-lail. Fa inna kathratan naumi bil-lail yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah." Rasulullah menegur, mengingatkan seseorang, "Ya fulan, jangan kamu banyak tidur di waktu malam. Karena banyak tidur di waktu malam itu menjadikan orangnya fakir, miskin dari kiamat." Kenapa? Dia bisa membawa anugerah, pahala, kemuliaan yang sangat besar dengan ibadah di waktu malam. Karena ibadah di waktu malam ini walaupun sebentar, keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, "Rak'atani yarka'uhumal abdu fi jawfil lail akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha." Katanya Rasulullah, dua rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di pertengahan malam atau sepertiga akhir malam itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan dari Mojosari loh ya. Ini Mojosari dan seisinya. Kalau kita punya Mojosari dan seisinya, wah, termasuk lima besar terkaya di Indonesia. Kan gitu, sak Mojosari. Semuanya yang ada milik kita. Berarti kan sugih ya. Tapi ini bukan Mojosari, dunia dan seisinya. Hanya dengan apa? Dua rakaat dilakukan di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Berarti kalau dia enggak melakukan, ya fakir dia. Karena apa? Lo hari-harinya jarang kok. Kadang berjamaah, kadang tidak, kadang baca Quran, kadang enggak. Salat qobliyah ba'diyah kadang dilakukan, kadang tidak. Kemudian kalau sholat gak khusyuk dan lain sebagainya, berarti kan sedikit yang dia miliki. Tapi dengan dua rakaat dia bisa mendapatkan yang besar, ya, mendapatkan yang banyak. Walhasil intinya, Rasulullah memuji Ibnu Abbas karena bukan hanya berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Jadi pujian Rasulullah bukan hanya karena dia berilmu, karena Abdullah bin Abbas ini termasuk kubar ulama sahabat, bahkan termasuk orang yang ahli fikih dalam di kalangan sahabat Abdullah bin Umar. Tapi Rasulullah tidak memuji ilmunya, ilmunya enggak, tapi memuji sosoknya. Berarti apa? Ilmu yang ada padanya dan juga pengamalannya. Itu yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya Rasulullah memuji ilmunya saja, ya Rasulullah enggak akan mungkin menyebutkan yang lain, tapi menyebutkan ilmunya. Tapi Rasulullah menyebutkan dalam perkataannya, "Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail." Bukan ilmunya, tapi law kana yusalli bil-lail. Berarti apa? Rasulullah menyebutkan pengamalan daripada ilmu. Salah satu contoh pengamalan daripada ilmu yaitu bangun di waktu malam. Nah, berarti sosok Abdullah bin Umar itu mulia
karena bukan hanya berilmu tapi mengamalkan ilmu. Nah, karena itu orang yang alim satu rakaatnya lebih afdol daripada 1000 rakaatnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat, mengamalkan dalam diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita berharap bisa menyalurkan apa yang kita dapat, yang kita amalkan kepada tetangga terdekat, teman, keluarga, sehingga kita sama-sama bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umir. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا تقضى عنا لا يدل عن بعد ولا يجزي من عاديت وضربنا وأتعني ولك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصاف الرسول نحظى بكل سولي بالمصاف الرسول نحظى بكل سولي بالمصاف الرسول صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبي عدادة صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.